Selasa malam, puluhan petugas BNN dan Polsek Cengkareng menggerebek rumah RD, pemilik diskotik MG. Namun saat penggerebekan, petugas tak menemukan seorang pun di dalam rumah mewah berlantai dua tersebut. Dari rumah RD, petugas menyita sejumlah barang di antaranya dokumen, brankas, dan zat kimia yang diduga sebagai bahan pembuat narkoba. Hingga kini RD masih menjadi buronan petugas.